Sekarang kami mau menuju ke sekolah. Saya ditemani sama anak-anak, biasanya berjalan dari rumah ke sekolah. Oke, ikuti kami terus ya. Halo. Ayo dadah semua. Menjadi pengajar muda dan tinggal di pedalaman tidaklah mudah. Frederick Jonathan Hasibuan adalah salah satunya. Dia biasa disapa Jonathan. Sudah 14 bulan dia menjadi guru di Desa Hia, Kaimana, Papua. Lingkar. Oke, siapa yang mau? Jonathan menjalani kehidupan di pedalaman dengan penuh sukacita. Baginya, anak-anak Papua adalah alasan untuk ia tetap bertahan. Mimpinya melihat anak-anak Papua bisa mampu keluar dari jurang kemiskinan melalui pendidikan yang layak seperti di bagian Indonesia lainnya. Menurut Jonathan, yang saat ini berusia 26 tahun, kehidupan di daerah pedalaman tidaklah seseram apa yang ada di pandangan kebanyakan orang. Di pedalaman, ia sangat merasakan kedekatan bersama anak-anak, bahkan masyarakat. Di saat tidak ada kegiatan belajar mengajar, biasanya warga akan mengajak Jonathan untuk pergi ke kebun mereka. Di kebun, Jonathan akan banyak bercerita dengan masyarakat. Bermain dengan anak-anak, bahkan ia juga dengan leluasa memancing udang, yang merupakan hobi barunya selama tinggal di pedalaman. Mimpinya dulu ingin menjadi dokter, tapi kini dia bermimpi untuk bersama mencerdaskan anak-anak di pedalaman sehingga mereka bisa meraih mimpi-mimpinya. Angka 10. Cari angka 10. Oke, mantap. 4 toh? Tidak hanya di dalam ruangan, dia juga sering mengajak anak-anak belajar bersama di alam terbuka. Sehingga perkembangan anak-anak pun semakin lebih baik dan mereka semakin semangat untuk belajar. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di Hia, Kaimana, Papua. Tidak ada kata terlambat selama kita mau mendukung mereka untuk meraih mimpi-mimpinya. Helping people live a better life.